Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Haramun haram alaihi atasnya. Jiraya. Ya. Halaman 161. 161. Bismillahirrahmanirrahim. Haramun haram alaihi atasnya. Jirayatul mutafakihi. Amal jariah. Orang-orang amal jariah untuk orang ahli fikih, inilah kecuali bi'in min nafi'in, kecuali dengan ilmu yang manfaat, mutasyagila, yang sibuk. Iya, ayo, maksudnya al-jirayatul, maksud satu amal jariah yang dikhususkan bil muta'alimi, dengan orang yang belajar, bil muta'alimina, dengan orang-orang yang belajar lil fikih, bagi ilmu fikih, haramun, itu hukumnya haram. Ala man yaksidu, ya, diberikan kepada orang yang bermaksud bit ta'alumi, dengan mencari ilmu ghairallahi, yang selain Allah. Jadi enggak boleh duitnya dikasihkan kepadanya yang bukan cari ilmunya, bukan karena Allah. Wa ghairu daril akhirati, dan bukan negeri akhirat. Wala yajuzu, dan tidak boleh, limutawa, tidak boleh juga dikasihkan uangnya kepada limutawalil khairati, pengurus pengurus kebaikan, awil wasaya, atau pengurus wasiat, awil awqafi, atau pengurus wakaf. Enggak boleh atau uha memberikannya lahu kepadanya, enggak boleh. Jadi betapa mulianya orang yang cari ilmu fikih, paham dalam agama, mulia sekali. Wala yajuzu, dan tidak boleh lau baginya tana uluha, memperolehnya, iza alima, apabila dia tahu, analladzi a'tahu, bahwa yang ia berikan akan dia, minal jirayatil mu'inatil mutafakihin, mutafakihina, daripada amal jariah yang dapat membantu untuk yang dapat membantu untuk orang-orang yang belajar ilmu fikih. Ya, kita memang fikih harus hebat belajar fikih. Enggak boleh enggak hebat. Kita harus hebat. Karena kullu sufiyyin faqih. Setiap orang sufi itu faqih. Karena dia melalui fikih baru sufi. Wa tahullu dzalikal jirayatu, dan halal oleh demikian itu amal jariah. Ya, karena ada orang beramal untuk orang ngaji. Jadi duitnya banyak, dia enggak punya ilmu, tapi dia punya duit, dia kasih untuk orang ngaji. Liman yastagilu, bagi orang yang sibuk, bi'ilmin nafi'in, dengan ilmu yang manfaat. Wahuwa, dan yaitu, mayazidu, sesuatu yang dapat menambahkan, fil khawfi, pada takut minallahi, kepada Allah. Wa fil ma'rifati, dan pada ma'rifat, bi'uyu bin nafsi. Ma'rifat, mengetahui tentang aib-aib nafsu. Wal ibadati, dan tentang ibadah. Terima kasih. Wa yuqallilu raghbata fid dunya, dan dia mensedikitkan gemar pada dunia, dan ilmu yang mensedikitkan gemar pada dunia. Wa yazidu raghbata fil akhirati, dan gemar, dan menambahkan gemar pada akhirat. Wa yadullu, dan ilmu yang menunjuki ala makaidi syaitan, atas tipu daya syaitan. Kalau perkataannya haramun, khabarun muqaddamun, itu menjadi khabar muqaddam. Wa huwa bi fathil ha'i wa ra'i, itu dengan fathah fa'ha dan ra', haramun. Li'anna lafzu haramin, karena lafaz haram qad yuksaru, kadang dikosorkan, dipendekkan, mislu zamanin, seperti zamanin, 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 wa zamanin. Jadi kadang pakai alif, kadang enggak pakai alif.
au bi kasrah atau dengan kasrah ha wa sukunir ra'i dan sukun ra ya yeah. Ya yeah. Hirmun ya yeah. Wa huwa ya yeah. Lugatan itu satu bahasa kaza seperti itu seperti inilah fil misbahi dalam kitab misbah kalau perkataan bi ilmin muta'alliqun muta'alliq bi mutasyaghilah dan mutasyaghilah wa kadza ya'si man yu'allimu dzalika dan seperti ini maksiat orang yang mengajarkan demikian itu illa li ilmin nafi'in il la jahila kecuali bagi ilmu yang manfaat ya. Bukan yang jahil aila yajuz maksudnya enggak boleh lil mu'allimi bagi seorang pengajar ayu allima dzalikal mar'a bahwa dia mengajarkan seseorang itu enggak boleh li annahu karena bahwasanya yasir jadilah ia mu'inan la'u anil maksiati dia itu menolong baginya atas maksiat jadi kalau dia ngajarin orang yang bukan karena Allah ngajinya dia berarti ngajarin maksiat tukang begal dikasih pistol tukang begal dikasih celurit tukang begal dikasih sajam tukang begal dikasih samurai tukang begal dikasih golok berarti ikut bersama-sama jadi kalau ada yang bukan karena Allah ngajinya jangan diajarin ya. Pulang aja pulang ya. Nggak usah diajarin yang bukan karena Allah pulang yang mau main-main pulang untuk bangga-banggaan pulang ngaji sama mama papa saja di rumah gitu ya wa huwa dia itu kaba'in seperti lapas ba'in ya kaba'in gitu kaba'i silain seperti orang yang jual senjata likoti itorikin untuk begal jadi kalau kita ngajarin orang yang bukan karena Allah sama seperti kita ngasih senjata kepada perampok fayastariku fil ismi maka dia bersyarikat dalam dosa illa kecuali iza alima allama'u ilman nafian kecuali apabila dia mengajarkan kepadanya akan ilmu yang manfaat yudawi bihi da'a qalbihi supaya dia mengobati dengannya akan sakit hatinya fa yajuzu maka boleh ta'limuhu oleh mengajarkan boleh ya ilmu pengobatan wa mahalu adami jawazi ta'limil mu'allimi ghara in min ladzi yudawil qalba tempat tidak boleh ngajarin ya seorang yang mengajarkan ya selain ilmu yang dia dapat mengobati hati idza kana aliman apabila dia itu mengetahui because didzalikal mar'i dengan maksudnya seseorang itu ya ini kan susah taunya gimana ya wa ila jika lo enggak tahu dia jasa maka boleh ya enggak tahu kita dia maksudnya apa ngajinya ya udah enggak apa-apa diajarin aja likauni karena keadaannya itu wa illa jaza maka boleh likauni karena keadaannya ma'adzuran diuzurkan bijahli alih dengan tidak mengetahui keadaannya ya kita enggak tahu keadaannya orang ini niatnya apa ya udah ajarin aja ketahuannya mana itu kalau dia main-main ngajinya maksiat ya ngajinya berantem berkelahi nah, berarti dia ngaji bukan karena Allah yang begini dikeluarin aja nggak usah diajarin saya nggak mau ngajarin kamu bukan ngaji kamu main-main kamu berantem kamu udah kamu pulang saya nggak mau ngajarin kamu kalau ada yang kayak begitu dikeluar aja ya jangan di sini berarti bukan karena Allah ya bukan dia ngaji tidur muru anda pulang giliran ngaji dia tidur dibangunin matanya melotot ada yang begitu bangun bangun
ngeliatin aja. Dilihatin, dibangunin, ngeliatin. Ada yang gitu nggak? Ya. Ya. Berarti bukan karena Allah ya. Kalau ketiduran sekali-sekali manusiawi. Tapi kalau tiap hari tidur, tiap waktu tidur, kapan aja tidur, kalau ketemu ngelihat lagi tidur. Kalau dibangunin matanya ndelik sama kita. Jadi kita takut gitu ya. Berarti bukan karena Allah dia ngajinya. Karena tidur. Sang idola tidur. Idolanya siapa? Tidur. Ya. Namanya Fulan, Fulan tidur. Aduh. Enggak boleh ngelihat hamparan, udah tidur aja. Ya. Nah, itu bukan karena Allah berarti. Orang yang karena Allah tuh selalu semangat. Ya, kalau tidur ya pasti manusia itu tidur. Enggak sengaja ketiduran wajar itu mah enggak apa-apa. Ini kalau kapan aja tidur ini yang ya ada enggak beres gitu ya. Jahilan itu maktupun ala mahzubin atas yang dibuang. Huwa dia itu halun jadi hal min fa'il ya'si dari fa'il ya'si au fa'ilu atau fa'il ya. Yu'allimu fa'il yu'allimu. Allahu a'lam bissawab.